Setakat ni di Petaling Jaya masih lagi kita ada 4 roadblock. Okey. Dan juga kita ada 5 jalan-jalan yang ditutup. Jalan-jalan yang ditutup ni adalah 3 di persiaran di Kota Damansara yang menghubungkan dengan Sungai Buloh. Dan juga bukan Sungai Buloh saja, dari Gombak dan juga Shah Alam pun boleh melalui situ. Jadi kita ambil tindakan untuk tutup memandangkan kita rasa ada keperluan. Okey. Saya tidak boleh discuss, saya tidak boleh disclose angka-angka yang melibatkan jangkitan COVID ni. Tapi cukuplah sekadar saya katakan di tahap yang paling serius di Damansara dan juga Sungai Buloh. Antara dua ni. Jadi kita ambil tindakan untuk tutup. Walau bagaimanapun, kenderaan-kenderaan seperti ambulans, bomba, polis, majlis perbandaran PJ, kita masih benarkan lalu lah. Ya? Keanggotaan kita yang kita gunakan setakat hari ini untuk mengawal operasi COVID-19 ni ataupun MCO ni, 596 orang pegawai dan anggota ditempatkan di setiap roadblock dan juga roadlock. Dan kita juga ada tim-tim pemantau yang akan keluarkan compound di sekitar Petaling Jaya ni. Semua sekali 596 orang. Alright. Setakat ni, ini ada hari pertama. Hari pertama saya tengok balik ground zero ni. Kalau kita tengok tadi, memang banyaklah surat-surat yang dikeluarkan oleh pemandu-pemandu. Dan kita turut menasihatilah, jika tiada keperluan, walaupun dia ada kebenaran, jika tiada keperluan untuk keluar, duduklah di rumah. Kalau perlu membeli barang makanan pun, belilah di sekitar kawasan. Jangan dari Siaran Mas nak mari ke sini, dari Shah Alam nak mari ke sini, di PJ ni, belilah di kawasan masing-masing. Okay. Walaupun kerajaan ada beri kelonggaran 10 km tu, kita ambil tanggungjawab. Sama-sama ambil tanggungjawab. Because frontliners tidak boleh bergerak sendiri. Doktors ke, polis ke, penguatkuasa ke, kita tak boleh bergerak sendiri. Kita perlukan kerjasama daripada setiap lapisan komuniti di seluruh Malaysia. Bukan saja di PJ juga. Sebab di PJ ni kita commercial area. Ramai juga daripada daerah-daerah lain datang bekerja dan berurusan. Sebab